Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi merpati yang terbangnya itu selalu ketinggalan. Ya, jadi sprintnya itu selalu di belakang. Lagi-lagi ketika lomba sprintnya di belakang, bukan belum tidak mapan ya, tapi memang sudah kualitas burungnya yang sprintnya itu di belakang. Ya. Sebelumnya kemarin sudah saya share itu video tentang mengatasi merpati yang dindingnya itu tidak bisa untuk mengatasi merpati yang lempar. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe teman-teman semua ya. Langsung saja teman-teman semua, ini berdasarkan pengalaman saya selama bermain di dunia merpati kolong. Ini sangat ampuh sekali karena saya sudah membuktikan sendiri insyaallah 100% 1000% bisa diatasi. Yang pertama itu akan saya ambil resepnya. Ya, ini ada 3 teman-teman. Ada 3. Yang pertama ini blue, namanya blue, warnanya itu merah seperti pink ya, merah jambu. Kemudian yang kedua ada silver tonic, ini coklat seperti ini ya. Dan yang terakhir ada metabolic, itu warnanya putih bersih ya. Ini akan saya jelaskan masing-masing cara penggunaannya teman-teman semua, merpati kolong ya, agar bisa spray-nya itu tidak ketinggalan. Yang pertama ini blood teman-teman semua ya, jadi blood itu dipakai ya setelah latihan ya, jadi latihan teman-teman bisa memakai blood ya. Ini blood dipakai setelah latihan teman-teman semua. Satu contoh di hari Kamis ya, itu kalian latihan malamnya dikasih blood satu sampai dengan nanti hari Minggu lombanya. Ya, pengalaman saya itu di hari Minggunya berarti Kamis malam satu malam itu satu, terus minggu paginya satu, itu pengalaman saya ya. Itu yang kalau itu ya. Yang kedua teman-teman semua, itu ada silver tonic warnanya putih. Ini bagaimana cara penggunaannya? Saya itu teman-teman bisa digunakan sebelum latihan. Jadi sebelum latihan, contoh hari Kamis kalian mau latih contoh pagi ya, dari sebelum latihan kalian latihan dulu. Burung yang tadi sepertinya kurang ya atau sering ketinggalan itu dikasih satu sebelum latihan. Ya ini namanya silver tonic warnanya putih satu hari Kamis ya, pagi jam 9 mau latih jam 7 dikasih ya, sampai seterusnya sampai di hari Minggu ya, atau di hari Minggu tidak usah, berarti sampai dengan Sabtu saja. Terus yang terakhir ini ada silver tonic warnanya coklat seperti ini dikasih setelah burung istirahat. Ya, setelah istirahat sudah bertelur dikasih satu saja untuk jantan, dan jantannya saja nggak apa-apa ya, masih bersama saya ya. Jadi teman-teman, cara mengatasi merpati yang sprintnya itu selalu ketinggalan, sprintnya itu selalu ya di belakang. Tapi ada satu catatan teman-teman semua ya, apabila mau menggunakan cara ini, satu catatan, burung kalian harus stabil, tidak boleh burung yang dilosor ya, harus yang stabil. Kalau nanti sprintnya sudah mau gandeng dan enak, burung enak ya. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video saya yang selanjutnya teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.